sudah ada ini teman-teman saya. Halo, aku Dini. Halo, aku Irza. Saya Fatma. Saya Kuntung. Saya Tasya. Saya Monica. Saya Natalia Putri. Selamat menyaksikan. Melayani dan memberikan pelayanan administrasi yang jujur dan transparan, memberikan wadah fasilitas sebagai bagian dari pengembangan bakat warga, bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan, menjalin kerjasama yang bermanfaat sebagai lembaga eksternal. Baiklah, itulah visi dan misi saya sebagai calon ketua RW nomor 1. Apakah ada berubah nih pikiran untuk memilih nomor 1 nih? Oh, iya. Oke, enggak berubah ya, masih tetap stay ya. Stay. Oke, kita selanjutnya nih.
dengan kandidat nomor 2 nih. Ayo kita dengerin dulu visi misinya nih. Gimana nih visi misinya? Dipersilakan kepada kandidat nomor 2. Tepuk tangannya dong. Calon kandidat nomor 2 perumahan kota. Di sini saya akan membacakan visi dan misi saya untuk perumahan kota Bekasi. Visi itu legasi yang berkemajuan. Jadi kepribadian aman, jujur, nyaman. Selanjutnya misi membangun dan meningkatkan hubungan di dalam hubungan kemasyarakatan dengan nilai gotong royong dan nilai sosial, serta memberikan pelayanan terbaik kepada warga dengan tulus dan ikhlas. Selanjutnya, mengembangkan sistem administrasi yang tertib dan modern, memanfaatkan teknologi informasi, menggali potensi warga dan lingkungan untuk pemberdayaan dan peningkatan sisi ekonominya. Baik, mungkin itu visi dan misi saya. Jangan lupa terus mengembangkan. Gimana nih visi-misi dari kandidat nomor 2 dan nomor 1 tadi nih? Bagus dong. Yang nomor 2. Nomor 1 dong. Udah, jangan berantem. Sekarang saya pengen dengar nih, mana suara dari pendukung nomor 1? Ayo, pendukung nomor 2 gak mau kalah dong, mana suaranya? Wah, rame juga ya. Oke. Kita udah dengerin tadi visi-visi dari kandidat nomor 1 nomor 2. Semoga siapapun yang terpilih untuk menjadi ketua RW dapat menjadi ketua RW yang baik untuk perumahan kita saat ini, oke? Okay? Amin. Berikutnya kita masuk ke sesi di mana ibu-ibu bisa memilih siapa yang ibu bisa pilih untuk ketua RW selanjutnya. Silakan kepada ibu untuk menuju ke tempat pemilihan. Baik, sekarang kita akan menghitung suara. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Oke, sekarang kita masuk ke sesi akhir acara nih, yang dimana akan diumumkan hasil pemungutan suara tadi, ya, oke? Sekarang saya mau dengar lagi nih, mana nih pendukung nomor 1? Mana nih pendukung nomor 2 nih? Selanjutnya hasil pengumuman suara itu akan dibacakan oleh ketua panitia sebelumnya.
dengan pada hari ini itu oleh Ibu Fatmawati. Kepada Ibu Fatmawati dan rekannya kita persilakan. Silakan Ibu Fatmawati. Baik, berdasarkan hasil perhitungan suara, suara kandidat nomor 1 yaitu 7, suara kandidat nomor 2 yaitu 5. Jadi perolehan suara terbesar diraih oleh kandidat nomor 1. Oke, nih yang akan jadi ketua RW 01 selanjutnya itu adalah kandidat nomor 1 yaitu Bapak David Tiga Putra. Kepada Bapak David Tiga Putra kita persilahkan nih sebagai selaku ketua RW selanjutnya. Silakan Pak. Terima kasih kepada warga-warga RW 01 dalam mempercayai saya sebagai ketua RW. Saya akan mengemban tugas sebagai ketua RW dengan sangat baik, dengan sangat jujur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita nantikan nih apa aja nih kerja dari ketua RW kita yang baru ini. Oke, baik. Udah capek semua nih? Apa udah masih semangat? Semangat. Mau dipanjangin lagi acaranya? Nanti kota di mana? Oke, nanti kota di belakang ya. Oke, baik. Kalau begitu, saya selaku pembawa acara kami undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada dengan kesalahan kata. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Jenis-jenis demokrasi berdasarkan ideologi. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang menggunakan sistem politik dengan paham untuk memberikan kebebasan individu. Di mana demokrasi liberal ini juga bisa dikatakan sebagai demokrasi yang mengutamakan perlindungan individu dari kuasa pemerintahan dengan catatan yang sesuai hukum konstitusional. Yang kedua ada demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat ini dicita-citakan kehidupan tanpa adanya sistem kepemilikan pribadi. Sistem demokrasi yang satu ini bisa diduga sebagai demokrasi proletar yang berhaluan Marxisme atau komunisme. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama, demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau yang juga disebut dengan demokrasi murni adalah jenis demokrasi di mana rakyatlah yang mempunyai kekuasaan secara langsung tanpa adanya perwakilan, perantara, atau majelis parlemen. Yang kedua yaitu demokrasi perwakilan. Demokrasi ini adalah hal yang akan dilakukan saat rakyat bisa memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Di mana demokrasi ini adalah bentuk demokrasi yang paling umum di seluruh dunia. Yang ketiga yaitu demokrasi perwakilan sistem referendum. Demokrasi yang satu ini adalah gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat akan memilih wakilnya untuk duduk di dalam lembaga perwakilan yang kemudian dikontrol oleh rakyat itu sendiri. Jenis-jenis demokrasi yang ketiga itu berdasarkan titik perhatian. Yang pertama itu adalah demokrasi formal. Demokrasi formal merupakan sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan politik tanpa menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Di dalam demokrasi formal, setiap orang dinilai mempunyai hak yang sama. Yang kedua itu adalah demokrasi material. Demokrasi material merupakan sistem politik yang fokus pada usaha menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan bahkan terkadang dihilangkan. Lalu yang ketiga itu adalah demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan ini menggabungkan kebaikan dan membuang semua keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Di dalam ini persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, namun kegiatan rakyat terbatas demi kesejahteraan. Demokrasi sangat penting dikembangkan dalam kehidupan masyarakat karena demokrasilah yang memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatunya
diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Demokrasi sangatlah penting dan diperlukan masyarakat. Tidak hanya sekedar pemerintah yang memegang kendali dalam pengaturan suatu negara, perlu adanya masyarakat yang komplement mendukung dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Dengan demokrasi, tak ada saling ingin menang sendiri, saling memaksakan kehendak, saling menghina, saling melecehkan, saling menjatuhkan. Yang ada saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling menerima pendapat orang lain, saling lapang dada, saling tenggang rasa, dan kehidupan yang nyaman pasti akan tercipta. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang berada di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ide Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI tahun 1945. Sekian video dari kami, jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.